Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dah lama aku tak buat version Jeng Buka Kotak. So hari ni ada satu barang yang dia barang ni berbentuk IT lah. So keyboard. Okay, keyboard eh. Sekejap lagi aku akan unboxing. Aku tunjuk korang apa kelebihan keyboard ni. Keyboard dia kecil, memang sesuai untuk cakap apa yang nak travel-travel tu, yang bekerja sekarang ni BDR kan, bekerja dari rumah. So, check it out guys. Okay, inilah dia. Kalau kita tengok brand dia, macam aku cakap tadi, ialah Armageddon. Okay, Armageddon. So, ini model dia, MBA61R Starling. Alright. So kat sini dia kata RGB modular Bluetooth mechanical keyboard with dual mode connectivity for maximum flexibility. Okay, dia RGB eh. RGB ni biasa nampak ni color ni lah. Aku dah try, nice gila. And then hot swappable modular mechanical switches maksudnya. Ini dia punya ni button-button keyboard ni kau boleh tukar. Alright. Lagi tak ada. Okay. Kita tengok kotak dulu eh. Okay, ini yang 61K punya. Kabel length dia bagi 1.5 meter. Okay, belakang. Okay, dia bagi tahulah. Dia kata PN switches driven devices. So maksudnya aku dah try connect dengan PC aku. Aku dah kata iPhone aku dengan iPad aku. Semua boleh. Terbaik lah eh, benda ni. Okay. Dual mode keyboard that function on either Bluetooth or as a wired keyboard. Okay, keyboard ni kalau nak connect Bluetooth dia tak payah pakai dongle. Okay, dia tak payah pakai dongle tu. So dia terus je connect pakai Bluetooth tau. Okay, kejap lagi kita tengok eh. So lagi ni biasalah 16.8 juta, 64 million RGB backlight, Kevlartec keypad. Okay, lepas tu ni benda-benda biasa lah kalau kau beli keyboard eh. Alright. So orang pun kadang-kadang jarang nak baca benda ni, kecuali betul-betul yang nak mencari keyboard yang bateri. Okay, penting bateri lah. Bateri ni lama tahan. Kalau katakan hari-hari kau pakai, seminggu pun belum tentu kau kena charge lagi. Nah, duration yang kau pakai sehari pun berapa jam je kan. Itulah nak banyakkannya kau scroll sekarang ni, scroll and then and then battery mouse pun lama gila kau nak charge. Okay, dia USB dia type C. Okay, so bila type C ni kita akan faham lah, dia akan fast charging lah. Alright, kecil je. Ni dia lebih apa tu, 293 maksudnya 29 cm, 10 cm, 33 cm, tebal dia. So lebih kurang lah dia punya ralat 2 cm. Alright. Okay, mari kita buka. Terbuka yang ada dalam ni. Okay, first biasa-biasa dia punya user manual. Penting sebab aku first time, aku tak tahu apa-apa. So banyak dia ajar dalam ni. Function case. Okay, first yang kau akan try kat benda ni kan, kau akan tukar dia punya lampu lah. Okay, ni backlight effect eh. Okay, ni kau kena tekan button function untuk to aktifkan button-button ni. Sebab biasalah compact keyboard memang akan ada macam tu. Okay, okay mah, dah, jom mari kita buka lagi. Okay, ni orang tahu ni keyboard ni. Kejap, apa lagi? Okay, kabel kualiti tebal. Okay, tebal. Ha, tebal. Macam mana nak tanya tebal? Okay, memang tebal. Okay, bukan tak nampak murah langsung, memang kualiti. Ada dia punya strap ni, kemas USB 2.0 USB-C. Oh, ada dia punya kit untuk menukar button keyboard. Okay, so kalau katakan rosak lah mana-mana kau punya keyboard tu, kau tanggal yang rosak tu, kau masuk ni, kau gantilah huruf yang rosak tu, tak susah pun. Dia ada tunjuk cara dia. Ni semua alatan semua ada, tarik semua. Okay, dalam video ni aku tak buat benda tu eh.
sebab elok lagi menentang. Ini dia. Ini benda yang saya tunggu-tunggu. Okay. Ini dia keyboardnya. Okay, kita tengok. Video ni zoom, so senang kau nak tengok. Okay, kita tengok dulu. Alright. Okay. Tu button on off dia, dekat tengah-tengah. Okay. Ini dia punya serial number. Alright. Dia tak ada uplift eh. So dia memang macam ni je. Okay, dengar-dengar bunyi dia. Alright. Sedap. Bunyi dia sedap. Serius bunyi dia sedap. Okay, mari kita dengar bunyi. Macam best. Ni kalau budak-budak gamer pakai binatang ni, dia orang suka. Okay, ni aku POV pula. Untuk on dia ni, kau just on lekan ni. Okay, kita tengok eh. Oh, alright. Jadi dah lampu tu. Okay. Ini aku onkan mode yang macam tekan nyala. Okay, kita tengok sini backlight effect function dengan button ni. Okay, ini yang ni yang aku pakai first tu, kalau kita tekan baru dia function. Okay, ini ni gerak-gerak macam ni lah. Alright, ini pula ini melingkar macam tu. Ni kelang kabut sikit lah. Kalau tekan, dia akan nampak eh. Ni dia belut ni. Dia just ulang-alik je. Okay, kau main mainlah benda ni. Ni off. Ni merah sahaja, biru sahaja, hijau sahaja, pukul sahaja, biru sahaja. Okay, ni dia. Ni kalau nak aku suka ni. Okay, sekarang kita nak tengok benda ni connect dengan iPad aku. So, iPad aku. Okay, kita tengok kat sini. Kita on. Okay, kita tengok Bluetooth. Ada device. Sekarang ni, ni dah connected. Okay, tak apa. Kita pergi ni, forget device. Alright. Okay, sekarang ni macam ni, memang dia dah keluar. Nampak kat sini. Kita button, kita tekan je ni. Kita nak pair, kita pair. Nice, siap. Okay, macam mana nak function, kita nak tahu dia function. Okay, ni memang tak ada lah kan. Okay, so kalau ni untuk menulis lah. Untuk menulis, kita pergi ke contoh. Kita ambil ke good note. Kita ambil satu blank. Kita create. Pergi text. Okay, function lah. Okay, laju. No delay. Macam keyboard biasa. Aku rasa benda ni mudah. Okay, contoh kalau aku letak sini. Enter. Sama macam keyboard. Sebiji. Senang kerja. Nampak. Alright. Jadinya orang dah cakap dah. Sekarang ni orang dah tak perlu nak usung laptop. Kulu pilih kan. Sebab apa? Sebab berat contoh kan. Orang tak beli iPad. iPad sendiri pun dah ada dia punya ni. Tapi harga pendatang ni, harga smart dengan folio keyboard ni agak mahal berbanding dengan keyboard ni. Alright, cuma dia ada pro and cons.
benda ni boleh lipat dan gosok macam tu. Tapi bila lebih selesa bila kita pakai ni, lebih selesa. So dekat office memang guna ni untuk apa, untuk any knots yang ad hoc knots yang aku nak buat, memang aku pakai ni. Okay, memang senang. Kita connect je, lepas tu kita stand kan iPad kita dan kita buat. iPad sekarang ni boleh cover words, boleh cover everything office. Lepas tu tab tak payah cerita, tab memang dia pakai Android based lagi boleh. So any device yang ada Bluetooth dalam dia memang boleh connect dengan benda ni. Dia memudahkan. Okay. Kau masuk satu ni dalam bag, and then satu mouse Bluetooth mouse, and then settle. Kau boleh bawa mana-mana, kau boleh bawa ke mana-mana saja iPad kau, atau kerja pergilah lepak kedai kopi, kedai Starbucks, mana-mana. Kalau katakan laptop keyboard rosak, ini option yang kau boleh buat. Okay, tak mahal, lebih kurang dalam dia bawah 150 ke 200 harga dia. Kualiti ada, warranty ada. Okay, kena dapat main original lah. Okay, nampak. Gamer pun kalau katakan nak main game dalam iPad ni, dalam iPhone, dia boleh connect dengan iPhone juga. Sama lah with device, Apple device yang dia connect. So dia boleh connect. Alright, aku tak nak cakap apa lagi. Memang bagus benda ni. And then feel dia sedap. Tekan kena. Tu masa dia tekan kena. Kalau orang ni sembilan cakap, mak kan, rasa sedap. Sedap rasa. Tekan tu sampai. Tekan sampai. Tak ada tunggu. Alright. Model ni tadi kau boleh dapat kat Shopee. Amangadon ada official Shopee shop dekat apa, ada shop dekat Shopee, official shop dekat dalam Shopee. So korang boleh check it out dekat sana. And then korang beli saja, try. Aku rasa memang aku puas hati. Siapa yang suka jenis compact macam ni, nampak kan? Siapa yang suka jenis compact macam ni, and then tak terlalu berat, tak, dan dia tak terlalu ringan. Sebab kalau ringan sangat korang akan rasa cheap. Okay, korang akan rasa murah bila benda tu ringan sangat kan, bila standard lah. Kalau korang beli headphone, bila headphone tu ringan sangat kan, rasa murah. Okay, murahan lah cakap kan. Tapi bila kau feel pegang, ada rasa baldu, ada rasa kejap dia, lepas tu berat sikit, aku rasa benda tu kebala kan. So sama macam ni. Okay, sama macam ni sebiji. Dia tak ringan. Okay, so jangan anggap benda tu macam kau beli keyboard yang macam mana, keyboard RM10, RM15 tu tak. Ni kualiti punya keyboard. Ni mechanical. Okay, mechanical keyboard. Lepas tu compact, lepas tu sedap. Dia kau ganas pun tak apa. Dia tak rosak lah. InsyaAllah dia tak rosak. So korang boleh pergi ke Amangadon atau pergi kedai-kedai IT yang lain. Kalau siapa yang kata baru nak try benda ni, nak check it out benda ni, okay, aku dah try. Anak aku pun dah cuba main game pakai benda ni. So dia tak lama lagi kat dia dah ni. So no ada kan. Okay. So aku officially aku memang pair dengan iPad aku. Korang yang ada kerja bersama dengan Tab, Samsung, Huawei, apa lagi yang mengeluarkan Tab lah dan iPad, dan suka bekerja dengan benda-benda ni, dia ringan lah. Dia memang memudahkan kau antara kat rumah ataupun kat luar. Kalau kata kat luar kau ada jumpa klien, kau tak nak bawa benda ni, tak apa, pakai je lah kit apa. Just not take note, touch dekat atas screen tu. But then kat rumah kau nak kerja laju, kau nak kerja yang lebih efficient kan. Nampak bekerja. So kau letak kau punya iPad, lepas tu letak kau punya tu, and then kau boleh relax, kau boleh macam ni. Ni tak macam tu kan, kau boleh macam tu relax, tenang. So badan tak sakit, and then apa yang kau fikirkan untuk bisnes ke, untuk kerja ke, lancar. Kalau pun cakap aku, daripada 5, okay, 5, aku pernah cuba Logitech, aku pernah cuba ni emang kita ni, aku pernah cuba iPad, Apple sendiri, Apple. Sebab apa? Sebab Apple dia nipis. And then Apple tu Apple kan. So kena. So kalau katakan kau ada, kau nak selesa, kau ada MacBook kan, kau nak tekan pakai ni pun boleh, no problem. Okay, so kau gantikan apa, keyboard tu, so kau boleh letak MacBook kau tu jauh sikit pada mata tu kan. Oh, siapa-siapa yang connect keyboard, connect laptop ataupun connect dia punya MacBook dengan screen yang lebih besar, this is the option. Okay guys,
keserangan, kau cuba. Tak mahal, tak murah. Okay, but then this is very affordable bandingkan brand-brand yang lain yang bawa carry benda yang sama. Okay, yang high brand. And then kau kena try brand Armageddon ni. This is a good brand. Aku dah pernah review dia punya headphone. Sampai sekarang headphone tu best. Berapa tahun dah? Lama dah aku tak buat jam kat kotak ni. And then keyboard dia pun memang cakap apa, sturdy tau. Kau memang boleh guna ganas. Kau memang boleh guna ganas. And then kita faham gamer memang tak ada perasaan berhati-hati ketika menekan button. Dia memang akan mantai walaupun dia main bola. And then bateri tahan lama. Bateri tahan lama. Aku tak pernah try dengan konsol sebab aku tak ada konsol. Cuma aku rasa bila devices yang ready to accept Bluetooth device, konsol mesti boleh dapat. Okay, konsol-konsol sekarang ni semua dah maju lah. Ini aku cadangkan dekat korang. Korang boleh cuba keyboard ini setaraf dengan level-level yang keyboard yang lagi mahal, RM500, RM600, RM700 tu. Okay, jadi ini kalau apa, menjimat dengan korang dan akan buat korang rasa puas hati lah. Alright, okay, selamat. Assalamualaikum. Selamat kita berjumpa lagi dalam rancangan Jeng Buka Kotak.